jangan terlampau excited sebab kita ada pengalaman. Kena 1-0 dan ini 1-0 memang unexpected lah. Memang unexpected kita macam ada orang nak sponsor kan. Sekarang ni aku nak buat pembedahan JC Tech ni lah. What's up pecinta JC sekalian, bersama aku YouTuber bertopik pertama di Malaysia. Okey, sekarang ni aku berada di Radia Arena Bukit Jelutong. Hari ni aku nak tengok FC 17 lawan dengan tim apa entah. Aku tak ingat, nanti korang tengok lah kat dalam. Lepas tu aku nak hantar diorang punya baju, baju JC Tech diorang. Tak nampak pula kat sini. Okey, JC Tech diorang. So apa-apa kau boleh tengok kat dalam lah. Aku akan temubual diorang punya manager dan juga player diorang tentang 17 FC lah. Okay, masuk YouTube eh, masuk YouTube. Kita nak 3 poin dulu. Kalau boleh 3 poin. 3 poin tu 3 poin. Main macam mana pun. Jadi boleh kita convert goal. Last call. Celebrate relax-relax je. Jangan terlampau excited sebab kita ada pengalaman. Kena 1-0 dan ini 1-0. Kita ala balai kena. Okey, ada chances try, jangan simpan-simpan. Cia kalau boleh bola bawa ke depan Cia. Bila perlu patah balik, dalam bila perlu kita ke depan. Okey, Taufik. Dia jauh nampak warna krim tu lebih dominan lah berbanding hitam je lah. Okay, sini nombor dia belakang nampak clear, memudahkan penonton lah ataupun pengulas. Tapi tak ada pengulas pun. Timbun datangnya daripada, kalau kenal ni, kalau 70 FC asalnya datangnya, idea ni daripada Faris Montana, coach Kelana sekarang ni. Kenal Faris Montana, masih lagi kawan ni dengan Fairuz Omar. So tertubuhnya tim ni bawah Dato' Amiza Abu Adam dekat ni lah, dekat sini lah. Tertubuhnya 3 tahun tu. So untuk kita main KVL tu, KVL tu memang startup lah. Player kita juga Syaril FNB datang jumpa saya kedai minum, boleh apa kata kita buat balik macam tu. Sampai kita cakap lah, kita tak ada training dah lah. Sebelum tu training, sekarang ni dah tak ada training lah. Main saja AP. Okeylah, okey kan, boleh tak? Boleh, kita buat. Kita buat balik ni, main balik liga. Tapi itu memang campur-campur lah. Sampai SAL ni, memang expected lah kita pergi masuk Division 2. Division 2, sebab kita tim yang sana, kita tahu lah Tebuan ada, Najmi. So tim-tim yang memang ni lah, padu kan. So kita cuba juga main lah, terpaksa lah main lah. So kita dapat nombor 7, okey lah pilih nombor tu kan. Ini first lah, ini JC ni. Logo pula ni. Ni atas kita orang, tim atas. Mana ini paling senior, tim senior. Otai lah. So 1-7 pula beli baju ni dulu. Ni tim gabungan lah. Kita orang cakap semua player kita ada baju ni, so pakai JC ni. Sementara. Sebab JC macam ni susah nak tengok match dengan tim lain. Pakai je lah. Pakai dulu. Satu rezeki apa kata abang DM. Saya jangan cerita orang, ada orang approach aku semua ni. Kita tak expect ah. Itu memang unexpected lah. Memang unexpected kita macam ada orang nak sponsor kan. Macam tu lah. Macam saja. Mula-mula saja. Kalau ni lah, makin lama nampak peningkatan. Dia punya semangat tu. Dia orang minta apa kata buat apa, apa kata buat macam ni, apa kata macam ni. 17 ni pula yang bagusnya, ada orang kadang-kadang game T-Press lah tambah 100, tambah 100, masih game tambah. So player akan bayar sampai 5-6 ringgit. Kadang-kadang ada satu game tak bayar langsung. Tu lah orang-orang 17 juga. Ada orang macam tu. So player ni main demi diorang lah. Kalau kita perform baik, insyaAllah ada rezeki. Kita bagi semangat macam tu lah, motivation kat player lah. Tu ya, yang penonton-penonton kat luar tu, itu yang selalu kadang-kadang dia ulang-ulang.
Sebab dia banyak seri memang paling kuat. Sebab dia punya trademark dia, kalau kita tak boleh skor jangan bolong. Dari 2011 tu itu yang betul-betul solid lah. 2011, 12, 13 tu kita main FS, betul-betul liga FS. Itu start-up betul, lepas tu berhenti. Ini semua player-player yang daripada situ lah. Itu semua dah 30 atas lah. Sekarang ni kita orang tengah cari budak-budak. Jadi macam ni, macam Runia Gathering Liga yang kita main FS. Okey lah. Kena macam orang kampung main FS. Yang best ni bila macam tu, penyokong pun orang kampung pun suka. Tengok adik diri main, ini anak diri main. Jadi best lah betul. Seronok. Environment dia best. Dia tahu apa yang dia sokong. Cuma apa yang best dengan orang ni, bila kita buat satu benda tu, supportif. Supportif tu, biasanya susah nak dapat lah. Orang panggil macam mana nak kata, dah duduk sangat pun tak kira lebih pada ras. Rapat tu daripada mungkin kawan dia pada kecil dia, orang dia kecil ya. Brotherhood. Saya macam saya yang sini, dia orang pun okey, dia orang pun sembang gelap. Dia nak kira berbeza umur jauh jugalah kan. Steady lah. Tak ingat kan sebenarnya kalau awal sikit tadi bawa pergi sana, pergi makan kat Walidah ikan bakar. Aku lepak sana lah. Dia pengen jangan selalu bagi sumbangan tu lah. Tapi timing tu kita risau dia tutup lah. Maksud ni memang lah, Walidah ikan bakar maksud lah kita panggil. Maksud ni memang tetap pasti sini. Sebab orang pun nak jumpa. Dia nak tahu kan siapa trafik ni. Dia ingatkan kalau datang sana makan kita lah nanti lah insyaAllah. Habis ni kita makan buat sekali kat kedal. Yang pakcik yang tadi tegur yang abang Pak Su Mak Su lah. Orang owner kedai. Memang diorang tak minggu ya, ada lah. Memang akan ada. So sama juga dengan Mak Ngah Nasi Lemak. Mak Ngah Nasi Lemak ni sedara juga ni. Mak Ngah Pak Su ni semua sedara lah. Cuma dia Mak Ngah Nasi Lemak dia wali jaga makan. Diorang pun beli. Nanti kan datang, kena datang juga kan ni. Rasa sikit. Macam mana pun kalau orang kata kalau orang nak menang kena ada budak luar. Kita ada juga. Tapi budak tu section ni sebelah. Macam 17 ke 24, 18. Dia ke situ-situ juga, 16. Situ-situ juga. Ada pun yang duduk 17 tapi dah keluar balik 17. Macam ada player kena, ni main lah, boleh main. So ada juga kan, macam Alung tu 24 ada masuk kan. So kita, inilah kita punya Captain Zubir, semua memang asal 17. Kalau buka IC tadi tu kan, Biasanya 17 pun dia tak besar sangat. Tapi ramai orang duduk situ. Betul. Itu sana banyak student, JDM. Buat saya tengok agak peta kan. Orang ni kat mana. Dan kat baju tek tu ada peta 70 MC. Ada dekat trafik ada peta. Ada apa punya detail. Fikir juga macam mana nak buat bagi tu JC tu awak buat lah, mana ciptaan awak. Saya buat, bukan staff ke, bukan orang lain pun saya. Tapi lah dari Allah Ta'ala juga bagi nama. Macam mana nak buat lain sebab tapi ambil inspirasi pada baju MU tu. Putih hitam tu. Putih hitam tu olah-olah sikit. Tapi memang susah sikit lah nak buat baju tu. Nak letak 70 tu nak letak kat mana tu. 17 banyak proses lah. Tu lambat sikit siap dia. Dah abang buat detail eh. Ni putih ni 17. Ada kan. Ni semua ada ni. Kat belakang ada postcode. Postcode nampak. 40200. Ada lah sikit kan. Tapi yang belakang ni masih yang sama, we are 17. We are 17. Kita punya ayat lah. Tapi macam yang baju 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 ni yang macam tu lah. Baju ni first. Baju ni memang kita pakai je. Baju kuning tak kita ajar sekarang. Tapi season ni memang kita lah pakai kuning. Tak lebih kan kuning dan coklat dia. Season lepas banyak sangat biru. Biru terlalu banyak. Tim lawan pun tak ada kuning tapi tak tahu kenapa. Lagi satu, saya nak cakap JC yang kita pakai tu habis kita pergi lobby. Okay, kita masuk lobby apa semua. Kering kan. Kalau nak kira kan kita dah main daripada 1, 2,
4 season. Maknanya berapa game dekat 100 game juga. Banyak dekat 100 juga ah. Dekat 100. JC tak pernah pudar. Nice. Maknanya kualiti trafik tu bagus lah. JC tu tak pernah pudar. Tak pernah nombor tercabut ke. Memanglah kita tahu dia submit kan. Tak ada koyak ke, tak ada. Orang tarik pun baju tu masih. Satu lagi dia tak senteng. Dia tak ada jadi mengecit tak ada. Dia maintain je. Yang kualiti lah. Dua-dua JC tu masih masih macam baru. Masih macam baru. Biru semua macam baru. Biru ni macam baru. Hitman pandai jaga. Saya memang taruh kita pun tersipai. Game kita buat pulang balik. Ini lah Hitman ni. Ya ni orang ni. Yang menjaga barang-barang lah. Admin juga lah. Admin kata kita tu. Yang buat poster tu siapa? Saya. Saya dengan dia. Dia buat poster, saya post lah. Oh. Pandai ke buat poster? Cantik lah. Tak adalah macam edit macam biasa-biasa. Selalu budak-budak muda yang edit yang cantik. Dan yang kita nak buat macam tu, kita nak tarik player muda. Player muda ni punya attraction kan. Orang boleh nampak bila yang kita lebih tidur pada EPL lah. Punya style line up. Tu lah. Asyik ada line up. Kita buat orang tertarik. Ada yang DM nak main nak main kan, tapi kita masa tu macam tak ngam lah. Nak try orang ni tak ngam. Kalau tanya poster tu, saya tak pakai Adobe Photoshop lah. Saya tak pakai Adobe, saya tak pakai Illustrator, saya pakai PowerPoint saja. PowerPoint. Bukan apa, S pun bukan lah. Bukan. PowerPoint ni encik tu. Memang style orang lama kan, PowerPoint tu saya tak kerti kan. So yang mana tu memang berterima kasih lah. Ini bukan saya cakap lah, terima kasih ni. Semua. Dari fan, dari player. Dia 70 Brotherhood tu dengan negara 7 bulan. Itu memang trademark. Kita orang panggil 7 bulan negara. Negara saja. Undang-undangnya undang-undang sendiri. Tapi tak ada pun. Tak ada pun. Tak ada pun. Korang macam panpan lah. Panpan lah. Tak ada macam street sangat. Pertama sekali saya terima kasih banyak sponsor 17 untuk JC ni. Memang kita. So nanti untuk next saya management ni nanti tu mungkin abang nak design ke ataupun saya design. Saya bagi tahu bang. Kalau apa mungkin biru kuning ke tengok macam mana. Itu management punya tips lah. Kita bagi pilih lah apa kalau mana kan. Nanti kita cakap lah berapa harga apa semua kita bincang. Bincang. Taklah semua mengatakan abang dia baik tak ada lah. Mana kita bincang lah. Bincang mana harga yang terbaik lah. Sebab baru nak tanya dah banyak dah jawab. Oh. Dah jawab eh. Pilih SMFTC di tubuh ke macam mana di tubuh kan. Dah jawab. Tak tanya lagi. Oh ya. Sekarang ni aku nak buat pembedahan JC third ni lah. Mungkin daripada korang tak berapa nampak lagi filosofi dekat JC ni. So ni adalah package dia. So siapa masa mana kita bedah. Okay, bawa dulu. Bawa kedai. Okay, ni adalah JC third 17FC. Okay. Kalau korang tengok dari jauh ataupun kalau korang tengok sekali lalu macam JC MU third yang zebra tu kan. So Travis ambil inspirasi pada situ jugalah. Tapi kita orang ada ubah-ubah sikit lah. Tak naklah bagi sama kan. Kita orang ada buat macam survey lah kan dekat IG tu. Dan rata-rata banyak yang memilih konsep diesel camo dan juga warna cream dan hitam lah. Okay. Ramai yang minat dengan collar mandarin macam ni. Ini semua daripada fans lah. Kita orang just ambil data tu daripada survey dan kita orang convert pada JC lah. That's what we do in Trafic lah. So aku terang kat korang lah. Mungkin daripada, ada daripada korang mungkin ini macam JC biasa je. Tak ada apa-apa makna ni. Okay, so aku nak tunjuk kat korang lah. First kali, so diesel camo ni bukannya Trafic just random ambil mana-mana pattern ke daripada stock image bukan eh. Diesel camo tu kita orang letak elemen-elemen Club 17FC. So pening juga nak fikir apa benda nak letak dekat JC ni kan. Sebab yalah 17FC ni kalau korang tengok dekat peta dia orang kecil saja, tak ada apa-apa macam bangunan bersejarah ke bangunan ikonik pun kurang. Yang ada pun terminal bas 17 tu lah. Okay. Lepas tu tak ada apa orang kata monumen tugu ke apa ke patung apa-apalah tak ada sangat dekat situ. Okay. Alhamdulillah Allah Ta'ala bagi Trafic ilham lah sedikit sebanyak. Okay. So first kali ni ada kat sini ada nombor 1 lah. Nombor 1 dan dekat sini ada nombor 7. Ni 7. So bila ini kita orang letak nombor 17 lah kat sini. Okay. Dekat sini kita orang letak peta
peta seksyen 17 dia bukan macam kotak biasa, macam baju ni kan kotak kosong je kan. Okay, sini trafik letak peta seksyen 17. Okay, mungkin ada daripada korang mungkin rasa dekat internet ni patut letak grafik desert camo ni kan, tapi kita orang letak biru kuning ni sebab nak matching dengan warna logo kelab dan warna logo brand ni lah. Okay, tak ada lah nampak macam sini logo kelab dengan logo brand ni tiba-tiba je warna biasa, apa tiba-tiba warna tiba-tiba biru kuning kat sini je, macam kurang apa kata sinkronis lah. Sebab kat lengan pun tak ada biru kuning, kat bawah pun tak ada biru kuning. So kita orang nak bagi sinkronis tu, kita orang letak dekat internet. Sini kan ada macam garisan tu, so kita orang terus buat lah garisan. Matching lah dengan garisan ni, tak ada macam tu ambil random random grafik lepas tu just tak sinkronis dengan boarding line ni. Okay, faham-faham je lah. What? Personally aku suka logo club ikut warna jersey je. Okay, tapi kenapa jersey tag ni Travis guna warna asal club? Kenapa? Sebab kalau guna warna cream dan hitam untuk logo ni, so dia macam tak nampak outstanding tau. Dia nampak macam mana logo club ni lah, tak nampak pun lah macam tu. Sebab dia tak ada penegasan lah bila guna logo club warna jersey ni. Okay, kat lengan ni macam biasa ada trademark Travis. Okay, sini pun ada juga. Home away pun ada. Apa-apa jersey Travis memang akan ada logo Travis kat lengan lah, itu memang trademark Travis. Lepas tu dekat lengan ni ada desert camo juga lah. Okay, tak adalah dekat badannya lengan tiba-tiba kosong macam pelik pula kan. Cuma dekat bawah ni kita orang tak letak lah. Sini lengan ni kalau lengan panjang dia akan kosong je, warna cream je lah. Kat belakang ni lain macam sikit. Kat belakang ni dia ada grafik camo diesel ni dekat bahu atas je lah. Kita orang tak buat semua. Kalau buat semua memang nama nombor ni memang tak nampak lah kan. Lepas tu dekat sini kita orang biar kosong sebab nak letak elemen club, iaitu postcode seksyen 17 dengan warna biru ni bentuk peta seksyen 17 lah, macam yang dekat depan ni. Okay, sebab kalau letak macam kotak petak biasa macam biasa sangat, macam klise sangat. So apa yang Travis buat, letak lah peta seksyen 17 ni juga. Woi, kalau korang beli jersey tag ni, korang boleh custom nama nombor ikut korang nak letak apa. Macam baju ni aku letak nama aku lah dengan nombor favourite aku. Okay, lepas tu bawah ni ada 17 Brotherhood. Kat bawah ni Travis letak juga lah desert camo tu. Okay, nak bagi synchronous lah. Sini ada desert camo, tiba-tiba bawah tak ada. Macam orang kata apa, macam tak kena lah kat situ. Ini kena guna sense of design sikit lah. Okay, kita orang letak option desert camo ni dalam survey tu sebab desert camo ni dipercayai mampu untuk mengelirukan musuh lah. Kalau korang tengok dekat Wikipedia ke, ada lah dulu kapal perang gunakan grafik desert camo ni lah, supaya pihak lawan tu tak dapat nak tembak kapal diorang macam tu lah. So Travis gunakan desert camo ni supaya nak bantu kelab 17 FC lah, supaya pihak lawan tu susah nak orang kata target player 70 FC lah. Okay, harap-harap macam tu lah. Dan alhamdulillah first game diorang yang dekat Radia Arena tu diorang seri 0-0 lah. Okay guys, sekarang ni aku nak tunjuk kat korang seluar dia pula. Seluar ni ada cerita dia sikit lah. Okay, dari sini bentuk dia korang nampak, dia ada belang kat sini, belang kat tepi. Mungkin ada orang kata kenapa tak buat semua belang je kan, ambil desert camo tu letak kat semua seluruh seluar kan. Travis memang nak ada desert camo supaya nampak lain sikit lah, nampak outstanding sikit kan. Tapi kelab 70 FC reject, so apa yang kita orang buat, kita orang letak kat bahagian tepi ni lah. Nampak lah lain sikit kan. Kalau kita orang buat kosong je warna cream semua, macam basic sangat lah benda tu, basic dan tak nampak kelainan. Belakang ni ada trademark Travis lah. Okay, tu ada cerita di sedikit lah. Seluar ni pun ada design dia juga macam tu lah, dengan jersey yang kita tengok kat luar sana. Tak macam-macam cerita di sebaliknya kita pun tak tahu kan. So hopefully adalah kelab
dekat Liga Malaysia, khususnya bagi tahu design tu kenapa dia orang pilih ni, kenapa dia orang pilih ni, kenapa tak macam tu, kenapa tak macam ni. Barulah fan faham kenapa design tu macam tu kan. Kadang-kadang yalah, kita sebagai manusia ni akan petikai kan kenapa bentuk design tu macam tu kan. Kenapa tak macam ni, kenapa tak macam tu. Okay? Itu sahaja untuk behind the design untuk JC 70 FC Third ni. Okay, kalau korang nak order JC Third ni, boleh tekan link dekat description. Sedikit sebanyak membantu 70 FC lah. Okay, cerita sedikit lah kenapa Trafish taja 70 FC, kenapa tak taja tim-tim yang lain lah. Okay, tahun 2019 tu kita orang memang tengah cari satu tim bola lah untuk taja dan supaya nampaklah branding Trafic tu kan hidup sikit. Kita orang memilih 70 FC sebab diorang ni based dekat Shah Alam, dan kita orang tengok kita orang punya customer yang beli jersey kelab bola apa semua tu banyak datang daripada Shah Alam. So, di situ lah kita orang pilih tim daripada Shah Alam, dan kita orang memang cari tim bola yang warna ungu kuning. Walaupun tak ungu kuning pun, warna biru kuning pun jadi lah. Sebab susah nak dapat kelab bola yang warna ungu kuning ni, jarang-jarang ada. Terima kasih pada 70 FC kerana sudi terima tajaan daripada Trafic ni lah. Walaupun kita orang bukannya brand besar sangat pun, okay? So kalau korang nak tahu info terkini tentang JC, boleh usah IG JC Trafic, dan juga boleh check it out lah IG brand Trafic, iaitu Trafic.ma. So itu sahaja untuk video kali ni. Kalau korang nak layan video-video Trafic TV lain, boleh tekan kat sini ataupun sini. Dan terima kasih kerana subscribe. Kita jumpa di next video.